Yes, jadi hari ini kita mau review tentang barkes yang lemon es ya. Pertama ntar kita coba ini yang pakai filter sama yang non filter ya, rasanya gimana. Ini untuk bungkus kalau menurut saya ini bagus ya. Ini udah saya buka juga ya. Jadi ini kemarin udah saya gunting-gunting supaya dia nggak terlalu, itu kan kalau tekstur aslinya itu dia nggak pendek-pendek gini kan, itu panjang-panjang, cuman saya lebih suka tekstur yang begini. Ini makanya saya gunting-gunting kian kemarin ya. Jadi di sini ini pakai lock zipper gitu ya untuk tutupnya. Warnanya ini warna kuning dan di sini ada beratnya 50 gram dari Barakes Cianjur West Java, Jawa Barat. Yang pertama di sini kalau untuk aroma tembakau ya seperti merek ya. Di ini ada aroma-aroma lime-nya, lemon ice-nya ini. Terus dia ini strong ya, segar ya menurut saya. Kalau dari 1 sampai 10 ini kalau kesegaran dari aroma ini di angka 8 ya, 8 atau 9 lah. Nah, sekarang yang jadi masalah kita coba dulu ya. Biasanya banyak tembakau yang aromanya keluar, tapi ketika dia sudah proses pembakaran dia nggak keluar ya. Jadi di sini yang pertama seperti biasa saya pakai kertas Buffalo Bill warna kuning. Bebas sih mau pakai kertas yang gimana. Di sini saya pakai gulungan yang ukuran reguler ya, terreguler yang akrilik. Ini punya G13 cok dia. Orang itu saya lihat ada buka cabang juga sih di Jakarta. Ini filternya filter saya pakai yang premium ukuran reguler ya. Oke, langsung kita eksekusi aja. Di sini saya untuk pelintingan di sini nggak terlalu padat, soalnya biasanya saya nggak terlalu suka yang padat-padat. Ditarik nanti agak susah deh, asapnya nggak terlalu keluar itu. Seperti biasa, pertama kita buat yang pakai filter ya. Kita buat yang pakai filter. Lemnya saya di sini pakai yang glue stick ya, glue stick ukuran 10 gram. Oke, ini dia bentuknya. Untuk yang memakai filter ya, ini kalau bisa dilihat. Yang kedua kita memakai yang non filter ya, yang filter kritik gitu ya. Ntar rasanya gimana ya, keluar atau mana lebih enak ya. Tapi ini menurut penilaian saya pribadi ya, nggak ada maksud merendahkan mereknya ataupun tidak menyukai selera Anda gitu. Ini penilaian saya pribadi aja, jadi kita bisa sharing sih di sini. Aja kali ya. Kebetulan ini saya pakai pribadi juga ya untuk yang ini. Kemarin saya ada juga, ntar kita review, cuman ini kita hari ini nge-review yang lemon dulu ya. Nah ini dia, gak usah besar-besar ya, kita buat kecil aja. Sebenarnya saya juga nggak terlalu pecandu kretek ini ya, cuman kayaknya kurang aja kalau kita nggak nyoba gitu kan, supaya gak ada rasa penasaran lagi gitu loh. BTW kita ada toko juga ya, kita baru buka toko juga di Tokopedia ya. Oke, pertama sesuai janji saya tadi kita coba yang pakai filter ya.
rasanya itu gimana, biar ntar saya bisa ceritain ke teman-teman. Yang pasti pertama kesannya dingin ya, banget sih dinginnya. Bagi yang pecinta dingin, ini saya rekomendin ya. Bagi teman-teman yang pecinta dingin, ini masih pakai filter loh. Strong sih. Nah, di sini saya uniknya nih jarang kan rokok itu rasa-rasa seger gitu kan. Ini yang saya suka dari Barak Tes ini ya. Especially enggak tahu ya rasa yang lain gimana. Untuk dirasa yang lemon ice ini menurut saya ya seger ya rasa lemon. Nah, ini masuk kategori barang rekomend saya ya. Ini untuk rasa. Oke. Langsung saja kita coba untuk yang filter ya. Kalau dingin ya masih sama ya, dingin banget, dingin. Cuman secara kita masalah rasa itu dia kayak di sini ini memang lebih keluar ya, apalagi dia memang nggak pakai filter ya. Cuman yang saya suka dari ini, walaupun dia nggak pakai filter, dia tuh nggak srek gitu di sini di leher gitu, masih adem-adem aja gitu. Apa karena mentol ya? Tapi nggak tahu juga kan. Tapi menurut saya ini rekomend sih. Ini one of the best lah nih menurut saya. Apalagi ini dijual di pasaran di sekitar angka 17-18 ribu ya. Bisa cek di marketplace atau toko tembakau daerah kalian ya. Enak sih untuk berat 50 gram dengan rasa yang seperti ini menurut saya ini bagus ya, special lemon ice. Oke, jika tidak suka dengan video ini, ntar dislike. Kalau suka like, subscribe, komen, dan share ya. Ntar kalau ada pertanyaan ataupun apa, tulis di kolom komentar. Ntar kita buat video berikutnya. Kita buat ulasan-ulasan tentang apa-apa yang tembakau yang tren sekarang. Oke, sekian dari saya. Salam tembakau. Terima kasih.